Alhamdulillah, kini sudah menempati ruangan 935 di Hotel Fox. Gak nyangka hotelnya, kira di CityLink ada juga hotelnya Fox menyatu gedungnya. Cuman beda, beda ya, beda. Kita masuknya di gedung CityLink. Masuknya di gedung CityLink. Haris Ling ya. Nah, tapi giliran dapat kunci kamar ya di sini di 932 lantai 2 gedung 2. Jauh banget. Saya nggak tahu nih tempatnya nanti di mana ruang pertemuannya. Tapi alhamdulillah kita rehat dulu sini. Yang nanti pembukaan kisaran jam 4.30 ya, cukup bagus. Terima kasih kepada panitia. Cuman ini napas saheho jauh. Jauh banget. Aduh, benar dingin nih ya. Walaupun kita udah pernah ke hotel-hotel seperti ini dalam kegiatan-kegiatan yang lain ya, tapi yang ini mah terlalu gede gitu ya, gedungnya taraf internasional di kota Bandung. Ini kamar, kamar mandinya ya, kita buka. Oh ini ya teman-teman, kamar mandinya seperti ini, cukup cantik juga ya, udah disediakan mandi air hangat juga bisa, ini tempat ini bisa, ini terus ini biasa pakai kartu ya teman-teman, bisa seperti kartu ini token ya, sembah elektronik ya, sampai kekunci atau jangan sampai hilang gitu ya. Jangan deh. Nah ini untuk kesediaan ini sabun, ini odol, pasta gigi, ini sampo ya. Nah ini air minum udah disediain. Jangan merokok, alhamdulillah kita nggak merokok. Nah itu ya, alhamdulillah ketemu ya, boleh ya. Nah apa apa deh, kita cek dulu bawaannya, lihat dulu, kita copot copot dulu, alhamdulillah udah ketemu ya. Yuk kita nginep di Hotel Jambur Cirebon selama 2 minggu, katanya full, capek banget. Emangnya baru kerasa 10 tahun sini, jangka panjang. Kita simpen dulu di sini. Ini ya, ini juga. Oh, di sini ada wifi nggak ya? Telepon nggak ada. Oh itu ada kayak sih panggilan ya, buat panggilan. Lampu dikit. Bisa di sini ada apa ini? Oh, telepon. Cara menggunakan teleponnya bagaimana ini? Di sini panggilan-panggilan. Oh, pakai kartu juga ya. Oke. Okay. Yang petunjuknya nggak tahu nih. Tuh. To look with the open using ikuti kredit card, masukkan di check, di gesek size card frame ya, floating sound. Oke, good job. Oke. Wah, itu ada petunjuk untuk sholat ini, arah kiblat ada sana di atas, kita jam. Aduh, gak jelas ya. Nah, ini kiblatnya. Oke, sana arahnya. Nah, berarti itu barat. Barat. Barat daya. Barat laut. Oke, kita tengok dulu teman. Apakah masih di sana? Lalu deh. Simpan dulu peralatannya di sini.
bayangin gerokin pengpres kayak banyak ngerokin siapa. Ya ngerokin siapa. Kita coba dulu. Kosong ini. Caranya gimana ini? Ya, ditarik lagi nih. Nah, ditarik gitu ya. Gak ngaruh ya kan. Kali lagi. Nah, gini. Oke, cukup. Dan di sini narik gimana? Oh, jangan ditarik. Nanti kena basah di sini, ntar ya. Oke, dah. Nah, kita amankan ini disimpan ya di sini. Barisan aja deh pojok. Pojok sini. Oke, sini. Belajar dari relax. Mulai lagi nih. Tes tempat ke sini. Push. Santai aja, Mom. Santai aja. Ini kresek banyak amat sih apa nih? Banyak apa nih? Buka. Bayi di sini. Ini. Ribet. Kita jalan jauh hotelnya. Jauh hotel, aduh buduk. Hotelnya jauh. Taruh di sini aja. Oke. Ya. Taruh di bawah sini aja deh. Oke. Banyak aman. TV AC udah fungsi, TV belum. Ntar aja deh, kita desalin dulu. Udah ya. Udah dingin ini temperaturnya ke angka 24 cukup deh. Malam mati ini. Oke. Terima kasih. Kita lihat di luar. Lorong di luar. Ini Pak Bayu sini 392 kita. Ih, 932. Bayu. Iya. Gimana ya? Ya lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.